Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Najib Arif dalam Niaga Kini. Episod pada minggu ini saya bawa anda semua ke Kuala Kangsar, Perak. Kita ingin bercakap tentang syarikat bonda yang menghasilkan bantal kekabu. Kita ingin tahu apakah cabarannya, susah ke tidak menjalankan perniagaan berasaskan bantal kekabu ini dan bagaimana ia berkembang dipasarkan ke seluruh Malaysia dan juga dengan cerita ingin diekspor ke pasaran Asia. Jom kita saksikan yang berbual dalam Niaga Kini. Okey, kita bersama dengan pemiliknya iaitu Puan Marisita. Terima kasih kerana bersama dengan kita. Kita nak bercakap tentang syarikat bonda ni kan yang menjualkan bantal kekabu di Kuala Kangsar ni, sangat menarik dan dah pun orang kata apa dipasarkan di seluruh Malaysia. Mungkin kita berceritakan permulaan mewujudkan perniagaan 15 tahun dahulu. Apa cabarannya sebenarnya? Okey, terima kasih pihak Astro Awani. Setiap peniaga memang kita ada cabaran kan, sama ada dia kecil atau besar saja. Cabaran yang pertama memanglah kita baru mula meniaga bantal kekabu ni, ketiadaan percaya orang pelanggan tentang produk tu lagi ya. Yang keduanya dari segi pasaran, pihak environment keliling, keluarga saya sendiri juga dan keluarga pihak suami saya juga mengatakan takkan ke manalah kekabu ni. Tapi saya telah buktikan bahawa kekabu ni satu keperluan yang amat diperlukan dan banyak faedah dia. Kekabu ni keistimewaan memang semua orang boleh tahulah bahawa kekabu ni memang terkenal dengan sejuk dia, lembut dia. Jadi alhamdulillah rezeki saya sampai ke tahap inilah ya. Boleh lihatlah sekarang apa yang kami telah usahakanlah selama 15 tahun ni. Daripada orang tak percaya dulu, sekarang memang semua saya rasa pengguna dah beralih arah untuk mencari bantal kekabu. Okey, setakat ini kalau kita berceritakan tentang perkembangan syarikat itu, produk yang dipasarkan ini, berapa jumlah kedai yang dibuka dan juga difahamkan ada juga di supermarket dan sebagainya, pasar raya kan? Okey, pada mula daripada saya meniaga dulu tahun 2002 sehingga sekarang saya telah mewujudkan sebanyak 30 cawangan di satu Malaysia lah. Kalau siapa yang untuk dapatkan produk ni boleh datang ke seluruh negeri. Setiap negeri ada satu cawangan dan malahan kadang ada dua lah ya. Contoh macam di Ipoh, kami ada di depan di Meru, di sebelah Aman Jaya ya. Kemudian Johor pun kami ada. Kita ada 30 outlet untuk satu Malaysia. Dan untuk keterangan lanjut, boleh search Google saja. Bantal, tilam bantal kekabu bonda. Ada website-nya. Bantal kekabu bonda je, you boleh tengok mana you nak pergi. Kemudian kita juga boleh dapatkan barang kami di pasaraya-pasaraya Tesco, Maiden dan insyaAllah tahun depan kami masuk Ion. Yeah? Itu yang kami punya pasaran. Itu perkembangannya lah. Okey, syarikat ini bertapak ataupun asasnya adalah di Kuala Kangsar. Di Kuala Kangsar. Kan? Kita nak bercakap tentang kekabu ini. Bagaimana dapatnya kekabu ini? Adakah di kawasan sekitar ataupun import bahan mentah ini sebenarnya macam mana? Susah ke tak nak dapat kekabu ini sebenarnya? Okay. Pada mula perniagaan tu memang kami dapat daripada sekeliling rumah. Ya, jiran-jiran sebelah dalam kawasan kampung. Tapi permintaan tahun demi tahun meningkat, jadi kami kena fikirkan sesuatu bagaimana untuk memenuhi permintaan. Jadi saya ambil langkah untuk pergi ke negara jiran lah, negara berdekatan, contoh Indonesia, Thailand, Myanmar. Kemudian sampai ketika ini saya punya penggunaan tempatan hasil bahan mentah dari tempatan 30%, bahan mentah daripada luar negara 70%. Bagaimanapun saya masih juga mengalu-alukan kalau bukan saja di penduduk negeri Perak, malahan di satu Malaysia kalau ada tanam kekabu ke kekabu yang terbiar tu, usahakan dan hantar pada kami. Boleh kami hantar. Boleh hantar. Tapi yang dah diproseslah kan? Yang dah diproses, yang dah bersihlah kita ambil. Dengan harga yang berpatutan, harga tinggi kami ambil. Lumayan. Okey, bila cakap tentang peniaga di kawasan kawasan kampung sebenarnya, dia bukan sahaja memberikan keuntungan kepada pemilik peniagaan itu sendiri, pemerintah sendiri, tapi juga memberi kelebihan kepada penduduk sekitar kan, yang dapat pekerjaan. Mungkin juga memulakan peniagaan yang berkaitan juga kan. Adakah itu dilakukan juga oleh syarikat? Ya, betul. Selain daripada penduduk sekitar menjadi sumber pendapatan diorang, ya, menghantar hasil kekabu, malahan kami juga ada mengadakan pekerja part-time bila musim cuti sekolah.
budak-budak sekolah. Budak-budak sekolah. Macam ni kita dah nak sampai hujung tahun ni. Kita memang setiap tahun mengambil pekerja sambilan budak sekolah seramai 30 orang. 30 orang eh. Dan dia orang dah daftar walaupun cuti sekolah belum bermula lagi, dia orang dah daftar nama dah. Bekalan pekerja tu sentiasa ada. Sentiasa ada. Oleh kerana saya meniaga di kawasan kampung, saya tak ada masalah-masalah kaki tangan, masalah pekerja. Ya, penduduk sekitar masih ramai lagi yang boleh saya harapkan. Bila penduduk sekitar ada tengok perniagaan bonda ni, orang kata berkembang pesat sebagainya, ada ke tidak orang kampung datang ni, macam mana nak mulakan perniagaan? Ada tak nak belajar ataupun ada tak yang mungkin mengambil kelabu yang di repackage untuk produk sendiri, ada ke tidak? Ada, ada. Sebab malahan dia orang jadikan saya ni sebagai idola dia orang, ikon dia orang eh. Jadi malahan saya mengalu-alukan. Bagi saya itu rezeki masing-masing. Dan malahan dia orang mudah. Dia orang saya selain penggunaan kekabu ni untuk perusahaan saya, kekabu ni juga saya jual kepada bagi mereka-mereka yang baru nak mulakan perniagaan. Lebih-lebih lagi penduduk sekitar, ya. Saya rasa sampai sekarang ni dah 15 orang usahawan-usahawan yang baru timbul ni ambil bahan mentah daripada saya. Selain daripada kabu, kain juga saya sediakan. Kira OEM lah untuk mereka. Jadi memudah memberi kita kena orang kata perpanjangkanlah rezeki itu. Jadi selain daripada saya boleh untuk mengejar cita saya, diorang pun dalam masa yang sama boleh bersama-sama untuk mencari rezeki lah. Ini kesan limpah positif yang diwujudkan oleh Nasri. Kira bonda sebenarnya kira pioneer lah dalam pengujaran bantang kabu di Kuala Kangsar ini. Okey, kita nak bercakap tentang pasal ekspor bonda, tapi semuanya selepas ini kita akan berhati-hati juga untuk kembali selepas ini dalam Niaga Kini. Okey, bertemu kembali dalam Niaga Kini. Kita masih membincangkan tentang syarikat bonda ini yang menghasilkan bantal ke kabus. Seperti yang dilihat di belakang saya, inilah bahan mentahnya kan? Ya, betul. Okey, tadi kita dah cakap tentang pasaran di Malaysia. Dah masuk pasaraya. Dah juga nak masuk Aeon. Dah juga beri peluang pekerjaan kepada penduduk sekitar. Juga OEM untuk penduduk sekitar yang nak orang kata di package produk dan sebagainya. Pasaran ekspor. Tadi ada sebut kan? Ke mana nak diekspor dan bila akan diekspor? Ya. Saya sebenarnya perancangan saya untuk tahun depan. Untuk tahun depan saya nak meneroka market baru. Dah 15 tahun tu bagi saya untuk kawasan Malaysia memanglah saya baru masuk pasaraya Malaysia. Saya nak ambil kesempatan dari segi ekspor pula. Saya nak belajar. Negara yang pertama saya nak ekspor, saya nak pergi ke Singapura, Brunei. Sekarang saya baru berurusan dengan pihak Asian Corp di bawah iSmart. Saya mengharapkan benda ini mendapat sokongan daripada SME Bank perbelanjaan ni, penguruskan iSmart ni dan latihan-latihan pihak nasihat-nasihat daripada SME Bank. InsyaAllah lah, sekiranya saya ada rezeki dan saya mengharapkan perancangan saya untuk tahun depan untuk ekspor tu berjaya. Sebab kita tahu bantal ni ada satu keperluan dan satu keperluan. Keistimewaan bantal ni, kekabu ni adalah dari segi organik. Dia kekabu ni organik, 100% organik dan dia boleh tahan lama. Kalau kita sebut pasal kekabu, kita terkenang zaman kita dulu, nenek moyang kita. Macam mana dia orang sentimental value dia. Kita back to nature balik, kita gunakan bahan-bahan organik balik. Kita tak mahu dah guna bahan sintetik ni kan. Jadi saya rasa macam Singapura, Brunei, diorang lebih utamakan kesihatan lah. Malahan harga dia pun berpatutan. Berpatutan. Lebih murah daripada saya lihat untuk bantal-bantal yang lain yang sintetik tadi tu. Boleh cuba dan kita boleh dapat benda ni nanti insyaAllah. Kita boleh pergi ke peringkat ekspor. Tadi bila kita sampai ke syarikat bonda ni, perkara ataupun barang pertama yang antara barang yang ditunjuk tadi adalah sejadah ke kabu ni. Sangat menarik. Ini dia katakan ingin diekspor ke Jeddah kan? Bila tu? Tahun depan juga. Saya baru balik daripada perbentangan dengan pihak SME Bank 2 minggu lepas. Beliau mencadangkan kalau boleh produk yang boleh kita rasa special, ada kelainan, iaitu sejadah kekabu. Sejadah kekabu, dan kita negara yang pertama untuk saya tuju adalah Jeddah. Jeddah di mana kita tahu tiap-tiap tahun orang pergi ke sana menunaikan haji apa semua di Mekah kan. Jadi kita rasa pasaran sana tersedia untuk sejadah kekabu ni. Sejadah kekabu ni dia boleh 3-in-1 lah.
Selain pada kita boleh guna untuk solat, kita boleh berzikir lama sikit dan kita boleh jadikan dia sebagai cenderahati daripada Mekah, daripada Jeddah untuk balik ke dia tanah air. Tak penatlah duduk atas tu, selesa. Selesalah. Dia boleh tahan lama. Yang dia buat rancangan untuk Jeddah. Juga difahamkan Jepun juga diintai kan pasaran. Ya, diintai. Saya diintai sebab Jepun ni terkenal dengan budaya dia orang suka tidur di atas lantai yang berlapikkan tilamlah. Ya. Jadi tilam ni kita nak memperkenalkan tilam ke Kabu. Ya. InsyaAllah saya kalau rezeki saya ada dengan SME Bank selepas Singapura, selepas Brunei, negara yang pertama saya nak teroka di agak jauh sikit, Jepun lah. Jepun ni memang budaya dia orang utamakan kesihatan. Dan Kekabu ni 100% organik. Yeah? Itu dan keutamaan itu orang yang Jepun. Pertama orang Jepun dan dia orang malahan duduk bermakan duduk bersila pun dia orang berlapikkan berbentuk tilam, tilam kecil eh. Tilam ni lah kita nak buat daripada Kekabu. Ya. Yeah? InsyaAllah lah. Itu semua dah disurvey. Survey. Sehingga wujud dan keyakinan nak mengeksport ke Jepun, Jeddah, Singapura dan juga Brunei. Kita ucapkan selamat berjaya untuk syarikat Bonda. Puan Malista, terima kasih kerana bersama dengan kini. Itu sahaja masa yang kita ada. Kita akan bincangkan, kita perlu bincangkan tentang syarikat yang berada di Kuala Kangsar ini yang menghasilkan bantal kabel sekian amat menarik. Kan 15 tahun dahulu dimulakan, ramai yang tidak percaya tentang industri ini. Namun sekarang lihat hasilnya begitu besar sekali dan memberikan kesan positif kepada penduduk sekitar. Saya Najib Arif, jumpa minggu depan dalam lebih banyak perbincangan tentang PKS di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.